Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk belajar online ya, untuk anak-anak kelas 11 lanjutkan materi yang kemarin di bab 8 break even point kepada materi yang sekarang itu tentang modal usaha. Nah, di sini sangat penting sekali tentang modal usaha. Kalian harus memperhatikan ya tentang modal usaha itu apa. Kita jelaskan ya, modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu produk. Modal atau kapital adalah barang yang dihasilkan oleh alam atau manusia untuk membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan. Sebagaimana mestinya, mulai dari bisnis yang besar hingga bisnis yang kecil pun membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Pada intinya, modal adalah aset utama usaha untuk menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang, usaha bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung mulai dari proses produksi hingga pemasarannya. Satu, definisi modal usaha. Beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi pernah menjelaskan definisi modal sebagai berikut. A. Lawrence J. Gitman. Modal adalah bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau semua hal yang ada di bagian kanan neraca perusahaan selain kewajiban saat ini. B. Menurut Bang Rianto, modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. C. Menurut Dr. Anes Mukijat, modal adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan meliputi uang tunai, kredit, hak membuat dan menjual sesuatu berupa paten, mesin-mesin, serta properti. Namun sering juga istilah modal digunakan untuk menggambarkan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus, dan semua keuntungan yang tidak dibagi. D. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang serta harta benda atau uang barang yang bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Itu definisi tentang modal usaha. Nomor 2, jenis-jenis modal. Modal dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan sumber-sumber modal, wujud, dan fungsinya. A. Jenis modal berdasarkan sumber modal. Modal berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, yaitu modal internal dan modal eksternal. Bentuk penjelasan keduanya adalah sebagai berikut. 1. Modal internal. Sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit untuk diperoleh dalam jumlah besar. D. Modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham perusahaan. Oleh karena modal internal bersifat terbatas, perusahaan membutuhkan tambahan modal dari pihak eksternal untuk mengembangkan bisnisnya. Itu modal eksternal. B. Ya, tentang fungsinya. Tadi kan jenis-jenis modal berdasarkan sumber modal. Sekarang B. Jenis modal berdasarkan fungsi. B.
Berdasarkan fungsinya, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Berikut penjelasannya dari keduanya. Satu, modal perseorangan. Modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya, deposito, properti pribadi, saham, dan lainnya. 2. Modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya, ada pembangunan jalan raya, pelabuhan, pasar, dan lainnya. C. Jenis modal berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Berikut penjelasan dari keduanya. 1. Modal konkret atau modal aktif. Modal konkret adalah modal aktif yang dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Contohnya, modal konkret adalah bahan baku, tempat usaha, mesin-mesin, gudang, serta bentuk sarana dan prasarana lainnya. 2. Modal abstrak atau modal pasif. Modal abstrak adalah kebalikan dari modal konkret, yaitu modal yang tidak dapat terlihat secara kasat mata. Meskipun begitu, modal ini juga penting untuk berlangsungnya perusahaan. Contohnya skill, tenaga kerja, hak cipta, dan hak pendirian. 3. Manfaat modal bagi usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, modal merupakan hal vital yang wajib dimiliki sebuah usaha, apalagi untuk usaha yang sedang berkembang. Tanpa modal, bisnis akan kesulitan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Berikut adalah manfaat tersedianya modal bagi suatu usaha. A. Menyewa tempat. Jika tidak memiliki lahan untuk berbisnis, akan memerlukan penyewaan tempat. Ketersediaan modal penting untuk menyewa tempat dibanding harus membeli lahan yang harganya jauh lebih mahal. B. Penyediaan bahan dan alat produksi. Modal diperlukan untuk menyediakan bahan-bahan produksi, antara lain bahan baku, peralatan penunjang, dan mesin produksi. Pada bisnis yang menjalankan usaha di bidang penyedia produk, tentu membutuhkan modal untuk membeli peralatan produksi. C. Membayar gaji pekerja. Ketersediaan modal diperlukan untuk memberi hak-hak karyawan seperti gaji, tunjangan, bonus, bahkan asuransi keselamatan kerja. D. Simpanan. Modal tidak harus sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan produksi, tetapi modal juga harus disimpan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti defisit kekurangan biaya operasional atau terjadi peningkatan permintaan pasar. 4. Penghitungan kebutuhan modal usaha. Menurut kegunaan dalam usaha, modal usaha terdiri atas modal investasi dan modal kerja. Modal investasi. Modal investasi merupakan modal yang dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai kebutuhan awal usahanya. Contohnya, untuk memberi peralatan, perlengkapan, dan belanja bahan baku, penghitungan modal investasi ini akan memberikan gambaran mengenai banyaknya modal yang dibutuhkan agar usaha dapat beroperasi. Perhatikan tabel contoh penghitungan modal investasi. Contoh penghitungan modal investasi. Usaha but ayam geprek atau stan, ya, stan ayam geprek ini. Nomor 1. Modal investasi perkiraan jumlahnya berapa? Ini 1 pembelian but atau stan penjualan itu 3 juta, 2 pembelian alat masak 2 juta, 3 belanja bahan baku 3 juta. 4, 3 set kursi plus meja 1,5 juta,
5 stak spanduk digital dan banner 500.000, 6 rekrutmen dan pelatihan karyawan 1 juta, 7 peralatan penjualan 500.000, 8 dekorasi booth atau stand dan lokasi 500.000. Total kebutuhan modal investasi di sini 12 juta rupiah. B. Modal kerja. Penghitungan modal kerja dibuat untuk mencatat kebutuhan-kebutuhan operasional usaha. Penghitungan ini dapat dibuat dengan penghitungan perkiraan rencana biaya operasional minimal selama 1 bulan. Contoh dari kebutuhan operasional antara lain, pembayaran sewa lokasi, itu jika dibayar secara bulanan, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran aneka tagihan lainnya. Perhatikan contoh penghitungan modal kerja sebagai berikut. Usaha but ayam geprek, periode Januari. Nomor 1, sewa lokasi bulan Januari 1 juta. 2, gaji 2 orang karyawan 4 juta. 3, rekening listrik 500 ribu. 4, pulsa telepon 200 ribu. 5, service charge 500 ribu. 6, transportasi 600 ribu. 7, distribusi 100 ribu. 8, kas kecil 100 ribu. Total kebutuhan modal kerja 7 juta rupiah. Nah itu ya sebagai contoh dari modal investasi, contoh penghitungan modal investasi dan contoh modal kerja. Untuk bagian ini kita cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tugas-tugasnya nanti dikerjakan ya, harus masuk sebelum tanggal 27 ya. Sebelum tanggal 27 itu harus sudah masuk nilainya. Supaya ini diisikan oleh wali kelas ke kurator. Oke, nanti kita lanjut lagi materi yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.